Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate dituntut hukuman 15 tahun penjara dalam kasus tindak pidana korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Jaksa penuntut umum menuntut mantan Menteri Kominfo Joni G. Pelate 15 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 1 tahun kurungan. Selain itu, JPU juga menuntut Plate membayar uang pengganti 17,8 miliar rupiah dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo.